Di Net 12, masyarakat Indonesia punya banyak sekali cara untuk menyambut panen raya. Seperti di Bone, Sulawesi Selatan, warga menyambut panen raya dengan beradu kaki. Iya, tradisi ini dilakukan sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah. Ratusan warga Celu, Kecamatan Tanete Riatang Timur, Bone, Sulawesi Selatan berkumpul. Mereka antusias menyaksikan malanca atau adu kaki. Ini adalah tradisi suku Bugis. Bukan perkelahian, melainkan aksi wujud syukur usai panen raya. Para tetua adat memandu tradisi adu kaki ini. Ini merupakan suatu adat istiadat bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Celu. Sebelum mengikuti acara itu, Pak, ada tradisi khusus enggak? Iya, sudah ada memang itu. Artinya sejak dulu itu setiap 2 tahun diadakan di sini. Tugas kaum perempuan menyiapkan sajen. Aneka jenis makanan ini dipercaya sebagai bentuk hormat pada leluhur. Tujuannya untuk memohon doa agar lancar menjalankan ritual malanca atau doa memohon hujan. Ya, merasa senang, bahagia, bisa berkumpul sama keluarga. Ya. Harapannya. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, tambah bagus lagi. Malanca digelar 1 kali 1 tahun atau 1 kali dalam 2 tahun, tergantung hasil panen warga. Biasanya perayaan malanca ini digelar selama 3 hari. Nazrudin Zailani melaporkan.